Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين والحاضرات عند رحمة الله سبحانه وتعالى. Kesempatan pada sore hari ini kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat as-sunnah mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi perbuatan mereka bertentangan dengan apa yang diharapkan dari iman itu sendiri. Dalam artian mereka jauh dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang diharapkan kebaikan pada dirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya pemahaman dalam agama ini. Banyak orang Islam, banyak orang belajar, akan tetapi mereka tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami agama ini dengan sebenar-benar pemahaman yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berpecah belah, bahkan menjadi 70 lebih golongan. Masing-masing mereka mengatakan mereka di atas kebenaran, akan tetapi semuanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diancam dengan nerakanya Allah kecuali satu, yakni orang-orang yang senantiasa berusaha mengikuti langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan sore hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita menangkal gerakan radikalisme serta ancaman terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, kita melihat apa yang telah didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang makna radikal. Apa itu radikal? Radikal adalah paham atau aliran yang radikal dalam politiknya. Kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dan makna yang ketiga, sikap ekstrim dalam aliran politiknya. Maka kita tidak menginginkan hal ini, apalagi disematkan dengan agama Islam, bahwa untuk menjaga keutuhan negara kita, NKRI yang sama-sama kita cintai ini, dari rongrongan orang-orang yang ingin merusak dari negara kesatuan kita, dengan mereka mengatakan bahwasanya harus bagi kita untuk menegakkan khilafah Islamiyah, atau harus pemimpin itu harus yang dibaiat oleh mereka, atau harus pemimpin itu berbuat adil, tidak boleh berbuat kesalahan sedikit pun. Maka kita akan melihat bahwasanya dalam agama kita hal ini dinamakan dengan al-khawarij, yang diambil dari kata kharaja yakhruju, yang berarti keluar. Mereka senang dengan nama khawarij ini karena mereka memaknai bahwasanya khawarij maknanya adalah orang-orang yang keluar untuk berjihad jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Padahal khawarij dalam makna yang sebenarnya adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah. Pemahaman seperti ini telah muncul bahkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kiriman dari harta rampasan perang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, disuruh oleh Rasulullah sallam untuk membagikan harta rampasan perang tersebut sesuai dengan peruntukan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peruntukkan. Maka datanglah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "I'dil, berbuat adillah engkau Muhammad. Fa innaka lam ta'dil, karena sesungguhnya engkau belum lagi berbuat adil." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah ada orang yang lebih adil setelahku?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh buat adil. Ini adalah dosa pembangkangan orang-orang khawarij. Kalau seandainya terhadap Nabi saja mereka mengatakan hal tersebut, yakni sikap radikal, ingin merubah sesuatu itu dengan drastis, bahkan berani melawan siapa saja, bahkan Nabi sekalipun dilawan dengan mengatakan berbuat adillah engkau Muhammad. Padahal kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling adil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghiraukan. Bahkan Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Biarkan aku ya Rasulullah untuk memenggal kepala orang ini." Maka Nabi kita mengatakan, "Biarkan wahai Umar. Sesungguhnya akan lahir dari orang ini keturunan-keturunan yang kalian sendiri merasa kecil dari mereka karena melihat sholat mereka yang luar biasa, melihat puasa mereka luar biasa." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qaumun yaqra'una al-Qur'an." Mereka adalah suatu kaum yang sangat rajin membaca Al-Qur'an. Bi'al-sinatihim, dengan lisan-lisan mereka, la ya'du taraqiyahum, akan tetapi bacaan tersebut tidak lewat ya dari tenggorokan mereka, hanya sampai di lisan saja. Yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah, bahkan mereka itu meleset jauh dari agama Islam yang sesungguhnya sebagaimana anak panah itu tembus dari sasarannya. Mereka jauh dari agama, jauh dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Mereka memiliki sifat di antara ciri-ciri orang khawarij ini. Yang pertama, mereka suka mengkafirkan kaum muslimin. Sangat mudah lisan mereka mengatakan sipulan kafir, sipulana kafir. Sangat mudah. Lantas setelah itu apa yang mereka harapkan? Kalaulah orang ini sudah kafir, maka halallah darah mereka. Dan juga yang paling melekat dengan sifat-sifat orang ini, keluar dari ketaatan dari penguasa yang sah dalam daerah atau negara tersebut. Ini tiga ciri yang kalau seandainya kita memiliki pemahaman seperti ini, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi kaum para pemuda sangat mudah terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang radikal ini. Ini mudah mengkafirkan, keluar dari ketaatan dari penguasa dan menghalalkan darah kaum muslimin. Maka ini adalah ciri yang sangat melekat dari orang-orang khawarij. Nabi SAW juga bersabda, "Saya khruju qawmun fi akhir zaman, huddathul asnan, sufahaul ahlam, yakuluna min khairin qawlil bariyah, la yujawizu imanuhum hanajirahum, yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah." Nabi SAW juga mensifati
orang-orang yang akan datang. Ya, bahkan mereka ini pada setiap zaman ada, apalagi zaman kita. Ya, ini orang-orang yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umurnya masih muda, sedikit ilmunya, mereka mengatakan dari sebaik-baik manusia, iman mereka tidak melebihi tenggorokannya. Mereka terlepas dari agama, mereka seperti terlepasnya anak panah dari busurnya, atau seperti terlepasnya anak panah itu dari apa namanya sasarannya. Maka tiga ciri dari orang-orang khawarij ini, mudah-mudahan kita terlepas dari ciri yang disematkan kepada orang-orang yang durhaka kepada pemerintah dan orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, dan mereka sangat mudah untuk menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka yang sangat tampak pembangkang mereka terjadi juga pada zaman Utsman bin Affan. Bahkan gara-gara mereka lah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh. Dan bahkan pada zaman Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam, dialah orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib dari orang-orang Khawarij. Mereka mengatakan, "Ya Ali, engkau harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala." Kata Ali mengatakan, "Mereka mengatakan hal yang benar, tetapi mereka dari ucapan mereka tersebut yang mereka harapkan, yang mereka inginkan adalah pembangkangan kepada pemerintahan yang sah ketika itu, yakni Utsman bin Affan dan Ali radhiyallahu anhu." Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah Islam mengajarkan radikalisme atau terorisme? Maka jawabannya, Islam berlepas diri dari ajaran-ajaran yang mengajak penganutnya untuk berlaku kasar, untuk memberontak kepada pemerintahan, untuk mengkafirkan kaum muslimin, atau memerangi orang-orang, atau memerangi pemimpin yang sah ditunjuk, walaupun ya dengan cara apapun. Kalau seandainya sudah diakui dia sebagai pemimpin, maka sah dia sebagai pemimpin. Bahkan Nabi mengatakan, "Alaikum bitta'ah," hendaklah kalian taat. Jangan kalian lepaskan ketaatan kalian walaupun yang memerintahkan kalian abdun abasyi, yakni hamba sahaya dari Abasa. Kalau seandainya ya dia dengan kekuatannya akhirnya menjadi pemimpin, maka kita harus taat kepadanya. Itu permisalan yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat Islam jangan sampai dia memberontak kepada pemerintahan. Islam adalah agama yang sangat luar biasa, mengajarkan kepada penganutnya kelembutan, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus kepada kita Rasul yang luar biasa lembutnya kepada umatnya. Allah mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat Allah wahai Muhammad kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fadwan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, sekiranya kamu bersikap keras ya, memaksakan kehendakmu ingin merubah segala sesuatu itu dengan segera, maka mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Maka kita lihat Nabi kita 13 tahun lamanya di kota Mekah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah beliau kemudian dia mengambil batu dan melempar rumah Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Di saat orang-orang jahat selalu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para penyihir, adalah seorang penyihir, adalah seorang gila dan lain sebagainya, Nabi kita 13 tahun berdakwah di kota Mekah tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berlaku kasar. Bahkan diusir sekalipun, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mau untuk berangkat ke Madinah untuk hijrah mengembangkan agama Islam di kota Madinah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh kata Allah, telah kami utus seorang rasul kepada kalian dari diri kalian sendiri, yakni dari kalangan manusia, azizun alaihi ma anittum,
yang mana sifat Rasul yang diutus kepada kita sangat berat baginya memikirkan penderitaanmu. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim, yang sangat menginginkan kebaikan pada diri-diri kalian dan sangat berbelas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang-ulang sabdanya, yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah dan jangan kalian persulit. Wa basyiru wa la tunaffiru, berilah kabar gembira dan jangan kalian membuat orang-orang lari dari agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan terhadap orang yang jelas-jelas telah melakukan kesalahan, Nabi kita tidak berlaku kasar terhadapnya. Seperti orang Badui yang dia tidak mengetahui adab datang ke Madinah, kemudian dia menyudut ke tepi masjid, dalam masjid Nabawi, kemudian dia kencing di situ. Maka para sahabat marah kepada orang ini. Maka Nabi mengatakan, da'uhu wa hariqu ala baulihi sahla, biarkan dia, tuangkan saja setimba atau seember air terhadap bekas air kencingnya. Karena kalau kalian larang dia, akan mudorot kepada kita semua. Misalkan orang yang lagi kencing kena marah, dia akan lari dan kencingnya akan berserakan kemana-mana, dan dia sendiri akan mengalami sakit. Anda pernah menahan kencing kemudian di tengah kencing ditahan, maka ini sangat menyakitkan. Maka Nabi mengatakan dengan baik kepada para sahabat, da'uhu hariqu ala baulihi sahla min ma'in au dhanuban min ma'in fa innama bu'ishtumu musayyirina walam tuba'ashu mu'assirin. Sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah manusia, bukan untuk mempersulit. Kemudian kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita senantiasa berusaha berlaku lemah lembut bahkan terhadap orang-orang yang zalim sekalipun. Kalau seandainya kita ingin memberikan nasihat kepada para pemimpin kita yang mereka itu, anggaplah mereka itu melakukan kezaliman, apakah kita boleh untuk melepas ketaatan kepada mereka? Maka jawabannya tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man arada an yansuha li sultan bi amrin fala yubdilahu alaniyah walakin liya'khud biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayhi lah. Barang siapa yang hendak menasihati pemerintah tentang sesuatu yang kita anggap mungkin hal tersebut tidak tepat, atau pemerintahan kita jatuh kepada kezaliman misalkan seperti itu, janganlah dia lakukan ya nasihat tersebut dengan cara terang-terangan. Bahkan akan tetapi hendaklah dia ajak dan menyendiri dengannya, fayakhlu bihi, yakni empat mata. Jika diterima, itulah yang diharapkan, dan jika tidak, sungguh ia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Kita tidak dibebani lebih daripada itu, apalagi sampai kita melepas ketaatan dan mengajak pemerintah untuk perang. Maka hal ini sangat berlawanan dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sezalim-zalimnya pemerintahan kita, kita yakin bahwasanya ada yang lebih zalim darinya. Orang-orang tahu terdahulu, siapakah yang lebih zalim dari Fir'aun laknatullah alaih? Dan sebaik-baiknya kita dalam memberikan nasihat, maka kita yakin bahwasanya ada yang lebih baik dalam memberikan nasihat daripada kita, yakni para nabi dan rasul yang diutus. Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia terbaik pada zaman itu untuk menghadap kepada manusia terjelek sepanjang kehidupan manusia. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua, kata Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemana? Ila fir'aun, menghadap kepada Fir'aun. Innahu tagha, karena sungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Apa
melampaui batasnya Fir'aun, perbuatan Fir'aun, Fir'aun telah menyuruh manusia ketika itu untuk beribadah kepada dirinya. Bahkan Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Apakah pemerintahan kita mengaku dirinya Tuhan? Apakah pemerintahan kita mengaku, menyuruh masyarakat untuk beribadah kepada dirinya? Jawabannya tidak. Terhadap orang yang paling zalim sekalipun, yang menyuruh manusia untuk beribadah kepada dirinya, apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan. Hendaklah kalian mengucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Agar Fir'aun itu mudah-mudahan ia mau ingat bahwasanya dia akan mati nantinya, bahwasanya dia diciptakan, ada yang menciptakannya, dan dia akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, dan agar dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap manusia terburuk dan manusia terbaik, Allah memerintahkan untuk beribadah, untuk mendakwahkan dengan cara yang lemah lembut. Siapa kita yang kemudian berdakwah, mengajak atau melawan kepada pemerintahan kita yang kejahatannya tidak akan lebih dari kejahatan Fir'aun, yang kepada Fir'aun saja Allah mengatakan faqula, ucapkanlah oleh kalian berdua lahu, kepadanya qawlan layyina, ucapan yang lemah lembut. Adapun kita pada hari ini dengan mudahnya mengatakan bahwasanya pemerintahan kita adalah taghut, pemerintahan kita telah keluar dari Islam dan lain sebagainya. Padahal kata Nabi SAW, jangan pernah kita mengangkat senjata kita atau melepas ketaatan kita selagi mereka, yakni para pemimpin tersebut, melaksanakan sholat. Mereka masih mengurus kaum muslimin, mempermudah kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah-ibadah mereka. Bahkan Nabi ketika akan perang sekalipun, Nabi menyuruh untuk mendengar terlebih dahulu pada waktu subuh apakah terdengar azan atau tidak. Kalau terdengar azan, maka daerah tersebut adalah daerah Islam, tak boleh diperangi. Di negeri kita, jangankan satu azan, bahkan beribu azan ketika waktu masuk, tak ada orang melarangnya, tak ada orang melarang. Lantas kita mengatakan negara kita adalah negara kafir. La haula wala quwata illa billah. Maka hati-hatilah kita dengan pemahaman radikalisme atau terorisme ini, yang akan menyebabkan kita rugi. Kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah mengutus Rasul kepada kita agar kita setiap harinya untuk mendengung-dengungkan harus menegakkan khilafah. Tidak. Allah mengatakan walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, pada setiap umat itu seorang rasul. Apa dakwah mereka? An ya'budullah, sembahlah Allah saja, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan kita di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ai yuwahhidun, adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Ibadah adalah kullu ismin, setiap apa saja, ma yuhibbuhullahu wa yardahu, apa saja yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, minal aqwali wal af'al, baik itu perkataan maupun perbuatan, al-zahir wal batin, baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak, maka itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah yang besar. Maka kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dipersilakan kepada yang hadir pada sore hari ini untuk menanggapi apa yang kita sampaikan barusan. Tafadhalu, persilakan.
Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali kajian kita pada sore hari ini. Nah, terutama mengenai masalah radikalisme yang saat ini benar-benar telah mengancam kedaulatan NKRI. Yeah. Dan belakangan ini Ustaz, di lagi viralnya dan heboh-heboh sekali ada sebuah kelompok yang mengatasnamakan dan memproklamirkan bahwasanya telah berdiri kekhalifahan di Indonesia yang akan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Dan mereka telah membaiat seorang khalifah yang mana khalifah itu harus dituruti dan ditaati sebagaimana khalifah-khalifah yang dulu pernah ada di zaman Rasulullah. Dan salah satu syarat-persyaratan untuk orang bergabung dengan kekhalifahan, mereka menyatakan bahwa seseorang itu harus berbaiat terlebih dahulu. Ya. Dan mereka juga mengatakan bahwa barang siapa tidak berbaiat, itu ancamannya neraka. Jadi mohon penjelasan pada Ustadz, kira-kira bisa dijelaskan apa sih sebenarnya makna baiat itu sendiri, dan kemudian apakah dalam Islam sendiri ada kewajiban seorang muslim untuk melakukan baiat itu? Mohon dijelaskan Ustadz. Nah. Barakallah. Baik, apa itu bai'at? Para ulama kita telah mendefinisikan makna dari bai'at yang sebenarnya. Al-bai'atu huyal ahdu ala ta'ati. Bai'at adalah janji untuk taat. Kepada siapa? Kepada pemimpinnya. Untuk menyerahkan kepadanya segala kebijakan terkait urusan dirinya dan urusan kaum muslimin, tanpa sedikit pun berkeinginan untuk menentangnya, serta taat kepada perintah pimpinan yang dibebankan kepadanya, suka maupun tidak. Ini adalah bai'at. Al-ahdu ala ta'ah. Janji untuk taat dalam segala hal. Selagi hal tersebut adalah hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemerintahan kita ya menyuruh untuk memakai helm misalkan. Ini wajib untuk taat, dan perintah-perintah yang lainnya dalam urusan yang besar maka kita harus serahkan kebijakan tersebut kepada mereka. Inilah bai'at yang telah dikenal sejak masa silam. Bahkan sebelum Islam sekalipun mereka telah terbiasa untuk menyatakan Anda adalah pemimpin saya, maka kami serahkan urusan-urusan keumuman kepada Anda dan kami akan taat suka atau tidak suka ketika itu. Ketika Rasulullah SAW diutus, setiap orang yang masuk Islam memang membaiat beliau. Mereka berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada semua aturan yang beliau, dan juga berbaiat untuk melindungi beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sejarah kita membaca bahwasanya ada yang kita dengar baiat Aqabah pertama, baiat Aqabah kedua, kemudian baiat Ridwan di bawah sebuah pohon yang jumlah para sahabat ketika itu 1500 yang telah Allah Subhanahu wa taala jamin mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan para umat Islam ya apa yang akan dibaiat dari beliau, maka beliau menjelaskan, kalian membaiat aku untuk mendengar dan taat, baik ketika sedang semangat maupun lagi malas, untuk memberi nafkah, baik ketika sedang sulit maupun sedang longgar, untuk selalu amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyatakan kebenaran syariat Allah tanpa takut dengan celaan apapun. Ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para khalifah, semua yang dibaiat oleh ahlul halli wal aqdi sebagai wakil dari umat. Jadi tidak mesti seluruh orang datang kepada pemimpin tersebut. Maka pada hari ini, maka apakah wajib bai'at? Maka kita katakan wajib, karena bai'at adalah al-ahdu ala ta'ah, yakni janji untuk mentaati
Kepada siapa? Kata para ulama, kepada pemimpin yang sah di negara tersebut. Untuk apa? Untuk menyatukan kaum muslimin. Untuk menyatukan kaum muslimin. Islam sangat berantusias untuk mewujudkan persatuan umatnya. Sementara persatuan tidak mungkin terwujud kecuali jika di sana ada satu imam atau pemimpin bagi semuanya. Maka dari Sabang sampai Merauke, orang akan mengatakan, siapa presiden Anda? Adalah Bapak Jokowi. Maka harus kita berbaiat kepadanya, walaupun kita tidak langsung untuk menjumpai beliau. Ini baiat kita, karena mereka, beliaulah menjadi pemimpin bagi kita. Adapun orang-orang yang mengaku sebagai pemimpin, pertanyaannya, mana wilayah Anda? Sehingga Anda bisa memiliki wilayah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jawabnya, tidak punya wilayah. Mana rakyat Anda? Mana pasukan Anda? Dan lain sebagainya. Perangkat-perangkat terwujudnya sebuah negara Anda tidak miliki. Maka orang-orang yang mengaku khalifah-khalifah, maka hendaklah takut dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, seandainya idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhar minhuma. Kalau seandainya pemerintahan kita menerapkan hadis ini, habislah pada khalifah-khalifah yang pada hari ini bermunculan. Nabi kita mengatakan, jika ada dua khalifah di bayat, apa kata Rasulullah, maka bunuhlah yang di bayat terakhir. Ya. Maka tidak boleh seorang pun mengaku sebagai khalifah. Kalau seandainya di negara tersebut sudah diakui seorang pemimpin, karena hal ini akan merusak dari keamanan. Sekarang bermunculan banyak khalifah-khalifah. Setiap kelompok telah mengumumkan khalifah-khalifah mereka. Untung pemerintahan kita masih bersikap lembut kepada kita, mau merangkul kita. Kalau seandainya menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka ya, tentu orang-orang yang mengatakan dirinya khalifah sudah tinggal nama saja. Ya. Karena ini akan jelas merusak daripada keamanan, yang mana agama Islam ini Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk terwujudnya keamanan jiwa. Keamanan darah, terjaminnya darah kaum muslimin. Maka yang dimaksudkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada ikatan bai'at, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Apa maksudnya? Jangan Anda pelintir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman Anda. Lihat pemahaman para imam kita. Imam An-Nawawi mengatakan maitata jahiliyah maknanya adalah mati dalam keadaan jahiliyah, artinya mati seperti orang jahiliyah. Bagaimana orang jahiliyah dulu mati? Di mana mereka suka perang, kacau, tidak punya pemimpin tunggal. Ini makna mati dalam keadaan jahiliyah. Anda yang tidak berbaiat mati jahiliyah, subhanallah. Baiat kepada siapa? Sungguh kita telah membaiat seorang yang telah diakui pemimpinannya di Indonesia ini. Jika Anda mengatakan diri Anda adalah seorang khalifah, maka khawatirlah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang mengatakan idza buyi'a li khalifataini, jika seandainya telah dibaiat dua khalifah, bahkan hari ini 10 khalifah, bahkan 50 mungkin di Indonesia ini, khalifah-khalifah bermunculan yang mereka hidup di dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Hendaknya kita tahu diri, kita telah diberikan kebebasan dalam menjalankan agama kita. Kita bebas untuk bagaimana kita menjalankan agama kita. Jangan kalian rusak dengan menipu kaum muslimin. Kalau Anda tidak baiat, maka Anda akan mati kafir.
Mati jahiliyah maksudnya di sini adalah mati dalam keadaan kacau. Mereka tidak memiliki pemimpin seperti orang-orang jahiliyah. Terdahulu mereka tidak memiliki pemimpin yang satu. Mereka hanya memiliki pemimpin-pemimpin suku sehingga mereka berperang satu sama lain dan meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki pemimpin. Maka khawatirlah kita dan takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man bay'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi falyati'hu mastata'a in ji'a akharu yunazi'uhu fadribu unuqal akhar." Barang siapa yang berbaiat kepada seorang imam, yakni penguasa, ia telah memberikan telapak tangannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya sesuai dengan kemampuannya. Mastata'tum. Jika kemudian ada orang lain yang menentangnya, maka penggarlah lehernya. Subhanallah. Agar apa? Agar tidak terjadi perperangan. Ini ajaran Islam yang mulia. Kalau dikatakan pemimpin kita zalim, siapa yang tidak zalim hidup di dunia ini? Siapa yang tidak zalim? Anda tahu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengutus seorang panglima, Hajjaj ibn Yusuf. Berapa ulama dan para sahabat yang dibunuhnya? Ketika itu banyak orang ingin membangkang, akan tetapi sahabat-sahabat senior tetap mengatakan harus tetap taat. Pemimpin kita, siapa yang telah dibunuh oleh beliau? Siapa ulama yang telah dibunuh? Tidak ada. Bahkan kita sebebas-bebasnya untuk mengekspresikan agama kita, untuk beribadah dengan sekehendak hati kita. Bahkan mic di masjid kita, kita besarkan dengan sebesar-besarnya. Tidak ada orang yang melarangnya. Rukun Islam tegak dalam negara kita. Sangat mudah untuk kita mengucapkan syahadat, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, membayar zakat, bahkan naik haji pun kita diurusi oleh negara kita. Atas dasar apa Anda mengatakan negara kita ini adalah negara kafir dan lain sebagainya? Tabarakallah. Nah, siapa? Baik, terima kasih Ustaz. Jelas sekali penjelasan dari Ustaz tadi. Cuman terakhir Ustaz. Nah, ini tadi Ustaz sedikit menyinggung adanya istilah pogut yang ditujukan kepada pemerintah kita, terutama aparatur negara, Ustaz. Nah, kalau kita lihat sekarang Ustaz, istilah pogut itu lebih ditujukan kepada bapak-bapak kita di kepolisian, Ustaz. Nah, sehingga kata orang-orang yang radikal itu, Ustaz, darahnya halal gitu. Masya Allah. Bagaimana pandangan Ustaz tentang pernyataan ini, Ustaz? Nah, terima kasih Ustaz. Allah mengatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini sedikit pun. Ya. Barang siapa yang telah mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh. Dan dia kufur terhadap tauhid. Apa makna tauhid di sini? Ya, sebagaimana ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Bahwasanya Allah telah mengutus seorang nabi, seorang rasul kepada setiap umat. Apa dakwah mereka? An ya'budullaha, sembahlah Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut. Kalau kita larikan makna tauhid di situ adalah polisi, tidak nyambung antara Allah dengan polisi. Ya, apa namanya? Kalau seandainya sembahlah Allah, berarti lawan yang cocok apa di situ? Polisi? Tidak sebanding antara yang pertama dengan yang kedua. Atau pemimpin yang dianggap sebagai apa namanya tauhid? Tidak. Makna tauhid di situ adalah ma ya'budu min dunillah.
Sembahlah Allah dan jauhilah oleh kalian apa saja yang disembah selain Allah. Ya, maka para ulama kita mengatakan wattawaghitu katsirah. Tauhid itu kalau dirinci itu bisa menjadi banyak. Waru'usuhum khamsah. Ada lima kepala-kepala tauhid ini. Yang pertama adalah iblis. Bagaimana pembangkangan iblis? Dia disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau. Ini adalah kepala-kepala atau puncak-puncak dari tauhid, yakni iblis laknatullahu alaihi, dan banyak disembah oleh manusia. Wa man 'ubida wa huwa radin. Siapa saja yang disembah selain Allah dan dia redha dengan sesembahan tersebut. Maka Nabi Isa alaihi salam walaupun disembah, dia tidak redha disembah. Maka dia tidak termasuk tagut. Uzair ibnullah, kata orang Yahudi, dia tidak tagut. Karena Uzair tidak pernah menyuruh umat Yahudi untuk menyembah kepadanya. Dan orang-orang yang mungkin ya mengilahkan atau menyembah sesuatu yang dianggap sebagai orang yang memiliki karomah dan lain sebagainya, padahal dia adalah orang saleh, sebagaimana terjadi pada zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Ada lima Tuhan yang disembah ketika itu. Apa kata mereka? Ya, waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Ini adalah nama lima orang saleh pada zaman Nabi Nuh sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Namun ketika zaman Nabi Nuh, orang yang berlima ini dibuatkan oleh kaumnya berhala-berhala, sehingga mereka menyembah kepada berhala tersebut. Maka Allah mengutus kepada mereka Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah 950 tahun. Apa dakwahnya? Agar mereka meninggalkan sesembahan selain Allah untuk mereka menyembah kepada Rabb yang sebenarnya, yakni Rabb semesta alam. Boleh kita disembah asalkan memenuhi syarat, satu saja syaratnya, syarat menjadi Tuhan. Siapa mau daftar silakan. Apa syaratnya? Al-Khaliqu lihadhihi al-asyai huwal mustahiqu lil ibadah. Apa syarat jadi Tuhan? Menciptakan segala sesuatunya, barulah bisa diibadahi. Maka Rasul yang diutus tadi adalah agar mereka mendakwahkan, agar umat manusia ini menyembah kepada sebenar-benar Tuhan. Siapa itu? Al-Khaliq, yakni yang menciptakan segala sesuatu. Adapun yang tidak bisa menciptakan sesuatu, bahkan diciptakan dengan tangan sendiri, dia tidaklah Tuhan. Maka inilah, apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauhid. Ya. Adapun ya pemerintahan kita, apalagi bapak polisi yang dituduh tauhid, bahkan ya yang disebut tauhid pun dia lebih rajin menyembah Allah Subhanahu wa taala, bahkan memfasilitasi untuk orang-orang beribadah. Kalaulah tidak karena bapak-bapak kita yang dari kepolisian, maka orang akan dalam bahasa Minang balan teh angan, tidak akan menghormati kita. Ya, terciptanya keamanan, orang-orang jahat akan takut. Ya, dengan seragam yang mereka pakai, maka tidak pantas ada seorang mengatakan itu adalah sesuatu yang ini. Ya, dengan seragam tersebut akan terciptanya, orang akan khawatir, takut untuk berbuat jahat. Ya, ini maka intinya apa itu tauhid? Wa man 'ubida wa huwa radin wa man da'an nas ila ibadati nafsi. Siapa saja yang mengajak manusia untuk menyembah kepada dirinya. Apakah pemerintahan kita mengajak manusia untuk menyembah dirinya? Dikumpulkan di tanah lapang, kalian rukuk kepada saya, sujud kepada saya? Tidak. Apalagi apa polisi menyuruh untuk menyembah kepada dirinya? Jawabannya tidak. Maka jangan kita kelintir ya makna tauhid ini kepada makna yang
yang salah yang tidak pernah diucapkan oleh para ulama kita. Ya, bahwasanya tauhid adalah sesuatu yang disembah selain Allah. Terlihat jelas di ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan." Sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat. Apa dakwah mereka? Ani'budullah. Sembahlah Allah saja. Wajtanibut tauhid. Jauhilah oleh kalian tauhid, yakni ma ya'budu min dunillah. Apa saja yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memberikan sembahan kita ini hanya kepada Rabbul Alamin. Kenapa demikian? Karena Allah yang telah menciptakan kita dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Yauman turja'una ilallah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencontoh bagaimana nabi kita atau para nabi dan rasul yang diutus kepada umatnya dalam berdakwah. Apa yang mereka dakwahkan? Nabi kita apakah pernah mendakwakan selama 23 tahun tersebut mengatakan kita harus khilafah-khilafah? Tidak. Apa yang dakwakan? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan 13 tahun di kota Mekah Nabi hanya bercerita tentang surga dan neraka. Maksudnya tentang tauhid, tentang akidah. Tidak pernah Rasulullah SAW kemudian sembunyi-sembunyi kemudian menghancurkan Lata, Hubal dan Manat lain sebagainya. Di kota Mekah ketika itu ada 360 tauhid, Tuhan yang disembah. Nabi kita tidak pergi keluar pada malam hari menghancurkannya, tidak. Untuk apa menghancurkan satu patung yang kemudian akan muncul 1000 patung? Karena mereka belum paham tentang hakikat dari mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik kita mendakwahkan agar manusia ini untuk rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpama sekarang tugas ya agama apa khalifah yang akan paling pertama untuk tidak mau taat kepada kita, ayah kita sendiri, ibu kita sendiri, yang karena mereka belum paham akan hal itu. Yang luar biasanya orang-orang yang bai'at ini, yang di luar mereka adalah kafir. Bahkan ayah dan ibunya sekalipun dianggap kafir. Mana ketaatanmu kepada ayah dan ibumu? Dia yang telah melahirkanmu kemudian pulang-pulang mengkafirkan mereka, menganggap mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukanlah dakwah para nabi dan rasul. Bahkan tatkala kita ingin belajar agama, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita. Silakan baca surah Luqman ya ayat 13 sampai ayat 15. Bagaimana Allah menyusun kurikulum dalam berdakwah atau kurikulum dalam kita belajar agama ini. Bukan semata-merta kita baru belajar langsung belajar khilafah atau jihad, tidak. Allah mengajarkan, wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Pertama, jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim, karena sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Ini yang pertama dulu agar manusia ini menyembah kepada sang khaliq. Wa usainal insan biwalidayhi, berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Ini orang-orang sudah bai'at kemudian mengkafirkan ayah dan ibunya padahal ibunya masih mengaku Islam. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, ibunya telah mengandungnya di atas kesedihan berat, di atas berat. Wa fisaluhu fi amaini, dan kemudian menyusui kita selama 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir, bersyukurlah kepada ibumu, kepada orang tuamu dan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau seandainya ayah dan ibumu menyuruh untuk melanggar yang pertama tadi, yakni untuk menyekutukan Allah, maka jangan kalian taat. Kemudian kalau enggak taat, apakah harus kita uquq, yakni durhaka? Jawabannya tidak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah kalian berteman dengannya di dunia ini dengan pergaulan yang terbaik. Subhanallah. Ini agama kita. Ini orang
ya, setelah kemudian mengkafirkan orang selain orang yang tidak ikut bersama mereka, kemudian menghancurkan, membom dan lain sebagainya. Dan ini janganlah disematkan ke agama Islam, karena agama Islam telah berlepas diri dari hal tersebut. Karena agama Islam ini adalah agama yang mengajarkan tahapan-tahapan kepada umat manusia. Pertama, agar kita bertauhid. Kemudian kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian Allah mengajarkan, agar mengajarkan anak kita muraqabatullah. Allah mengatakan, ya bunaya innaha intaku mithqala habbatin fi khardalin fatakunu fi sakhrah aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Kalau engkau melakukan kebaikan yang tak pernah nampak oleh manusia, bahkan kebaikan tersebut sesuatu yang tersimpan dalam batu di tengah-tengah padang pasir, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ini adalah muraqabatullah, merasa Allah melihat apa yang kita lakukan. Ya bunaya aqimis shalah, baru kemudian laksanakan sholat dulu, baguskan sholat kita dahulu, belajar agama terlebih dahulu, bukan kemudian taubat ya, para pemuda hijrah kemudian langsung berjihad. Karena jihad itu ada aturannya, siapa yang harus dijihadi, tidak serampangan. Kita jihad itu harus di atas bendera para pemimpin, tidak boleh kita mengatakan jihad sendirian, tidak. Ya, harus ya dikoordinir oleh negara itu sendiri. Kalau belum ada jihad, maka jihad pada hari ini adalah berjihad untuk belajar agama. Agar kita tidak bodoh, agar kita tidak mudah dimasuki, didoktrin dengan doktrin yang menyuruh kita untuk berjihad dan membunuh dan lain sebagainya. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama para pemuda, hendaklah kita pada hari ini untuk berjihad, belajar agama. Belajar agama. Kemudian jihad yang paling utama itu bukan jihad dengan pedang, tidak. Tapi jihad yang paling utama adalah jihad dengan ilmu, dengan penjelasan. Dengan berdakwah. Dengan menjelaskan kebenaran kepada manusia dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian saja pada sore hari ini. Cukup saja. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan bagi para hadirin yang pada hari ini melihat, menyaksikan apa yang kita bahas, agar kita ya terhindar dari paham radikalisme, ya, agar keutuhan dari negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, terus terjaga. Maka kita berhati-hatilah untuk jangan sampai kita terjatuh kepada pemahaman radikalisme, yakni ingin merubah segala sesuatu itu dengan paksaan, dengan cara instan dan lain sebagainya. Kemudian janganlah kita mengaku bahwasanya kita telah mendirikan negara sedangkan kita hidup dalam lindungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.